Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama channel saya. Dan kali ini mereka berjemur tapi nggak ada mataharinya. Jadi tiap pagi kalau saya emang libur dari kerja, mereka berjemur di tempat ini. Nah, sembari saya bersih-bersih pasir-pasir mereka, mereka main di tempat ini. Nah. Oke, dan aktif kan. Tapi ini habis hujan ya, jadi matahari nggak ada dan tak ada basah juga. Dan ini minuman favorit raja ini, air hujan, mungkin segar. Dan sembari mereka semuanya berjemur di sini ya, dengan kerandoman mereka, saya bersihin kamar mereka. Ini kamar mereka bakal saya pel, bakal saya bersihin, pasir bakal saya ganti. Dan mereka berjemur di sini. Absen dulu ya, saya absen. Untuk labubu sudah diboking ya, ini labubu nih. Sudah diboking. Dan saya absen dulu yang pertama ini raja. Raja, indukan jantan saya. Raja. Raja, kita lihat sendiri ya motif-motifnya. Raja ini kakek, udah tua tapi punya istri 4. Oke, ini Raja. Bolu, ini istri pertamanya. Bolu. Nah, dipanggil kan. Ini motifnya paling bagus ya punya saya ya. Coba lihat ya. Nah, jelas kan? Untuk motif. Ini namanya Bolu, matanya hijau. Istri pertama, istri kedua gadis. Ini gadis sangat aktif. Dan ini bibit yang badannya sangat besar dan panjang. Nah, itu istri kedua. Kita lihat gadis. Aktif. Semuanya aktif ya. Langsung ke sebelahnya ini Snow. Snow ini nama dan warnanya itu Snow. Kita lihat. Snow ini masih umur 4 bulan, hampir 5 bulan. Dan ini calon istri ketiganya Raja. Nunggu dia birahintar, bakal saya jadikan indukan. Terus itu cucu, cucu keluar. Putih istri keempatnya, cucu. Kot E, tapi ini mau diambil, diadopsi orang ya, diadopsi orang, yang manjar baru. Ini cucu, Kot E ya, cucu. Cucu ini saya lepas adop karena kasihan. Di sini semua kucing aktif dan candaannya lumayan kasar. Jadi cucu sedikit teraniaya di sini, makanya mau saya lepas adop. Dan hari ini bakal diambil adop terbarunya. Oke. Ada 4 istri ya, tadi Raja ya. Sekarang saya kenalin Labubu alias anak Raja. Labubu. Nah, kelakuan Labubu. Ini Labubu dia mau diadopsi betina ya, yang ini ya. Yang ini betina mau diadopsi anak banjar baru. Dan kemarin sempat kena jamur ya, tapi sudah sembuh. Nah, sempat kena jamur, sudah sembuh. Tinggal masa penumbuhan bulu. Teradopsi anak atau orang banjar baru betina. Dan ini Labubu satunya teradopsi orang Martapura. Ini mirip Raja nih ntar nih, karena coklatnya kayak Raja, lebih kayak Raja coklatnya.
Ini belum benar-benar nongol ya motifnya. Tapi udah ke arah raja ketahuan. Ayolah bubu. Nah, ini, wah, noh. Ini teradopsi orang Martapura. Oke. Mereka lagi main. Jadi untuk yang lepas adopt sudah diboking semua, tinggal indukan. Nah kalau indukan enggak saya lepas adopt. Nah mereka keluarga saya ini juga keluarga saya ini. Labu bu, ini betina. Yang sebelah kiri ini jantan. Kita lihat ya. Terlepas adopt dua-duanya nih. Nunggu penjemputan. Bisa kita lihat bedanya. Kalau yang jantan ini lebih kayak raja coklatnya. Dan yang betina ini lebih kayak bolu ibunya. Dan ini satu-satunya penjantan saya untuk indukan. Raja. Raja, sombong yo. Oke. Ini raja. Nah, ngintip siapa iki? Oke, saya mau lanjut bersih-bersih kamar mereka. Terima kasih sudah menonton video keluarga kucing bengal saya, Raja. Silahkan komen apabila ada yang ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini.